Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pencinta tanaman? Jumpa lagi dengan saya Boyotea pada channel Taman Kecil. Pada video ini saya akan memperlihatkan tanaman cabai merah keriting usia 95 hari setelah tanam. Tanaman cabai merah keriting ini saya tanam secara hidroponik sederhana menggunakan botol bekas dengan pemberian nutrisi kisaran 1200 sampai 1500 ppm menggunakan bibit unggul Castillo F1. Banyak sekali buah cabainya dan cukup lebat. Sudah ada yang berwarna merah, namun masih ada juga yang berwarna hijau. Pada usia ini, pertumbuhannya belum merata. Perlu beberapa hari lagi untuk menjadi merah semua. Dengan pemberian pupuk cair organik dan pestisida organik, tanaman cabainya dapat tumbuh subur dan tahan terhadap serangan hama. Pada masa pembuahan ini, tanaman cabai rentan sekali akan penyakit dan serangan hama. Oleh karena itu, diperlukan perawatan yang baik, yaitu dengan cara membuang daun-daun yang sudah tua, daun-daun yang menguning atau rusak, serta daun yang terkena serangan hama. Dengan cara ini, tanaman cabai akan terhindar dari penyakit dan serangan hama, juga virus tanaman. Seperti ini, nampak segar sekali buah cabainya dan besar. Ini belum merata dan yang masih hijau. Masih terus tumbuh bunga dan juga buah yang kecil. Pada video berikutnya, saya akan panen cabai yang sudah berwarna merah. Oke sahabat, simak terus video ini. Jangan lupa support untuk perkembangan channel ini dengan like and subscribe. Silahkan berikan komentar, kritik dan saran. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih.